بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Terima kasih kepada pengurusi majlis, sahabat penganjur program kita pada hari ini, ISTC, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin-hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Tak dilupakan daripada kepada barisan asatidah, Fadhil Dr. Fadlan, Ustaz Idris, Ustaz Abu Asma, Fazhan, mana lagi ya? Ustaz Fazrin, Ustaz Sulaiman, Ustaz Huzaifah Hadith dan yang lain-lain, mungkin saya tak perasan keberadaan mereka di sekitar. Tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, perasmian pembukaan majlis dari kan habis pun. Kita antara perkara yang cukup memberikan kesan yang baik pada mana-mana gerakan dakwah adalah penglibatan orang muda. Penglibatan orang muda. Gerakan dakwah sunnah pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya kira zaman dunia hyper connectivity ni, ramai daripada kalangan anak-anak muda tertarik dengannya. Kerana manhaj yang membawa kesedaran, manhaj yang membawa keterbukaan, kesederhanaan, wasatiyah, manhaj yang membawa kepada bentuk pemikiran yang konsisten, istiqamah, manhaj ahli sunnah wal jamaah. Tentunya bagi mereka-mereka yang Allah Subhanahu wa taala bukakan hati mereka, berikan petunjuk kepada mereka, mereka akan tertarik dan mereka sekali-kali tidak akan berpaling daripada jalan yang lurus ini. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya sebutkan hal ini kerana ini realiti hari ini. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, bila dijelaskan di dalam surah Al-Kahfi tentang pemuda Al-Kahfi, kata Allah Subhanahu wa taala, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka itulah pemuda-pemuda yang mana mereka beriman dan Allah Subhanahu wa taala tambahkan petunjuk ke atas mereka. Surah Al-Kahfi ayat yang ke-13. Ketika diulas, apa kata dia? Dia kata humus syabab. Mereka adalah pemuda. Kenapa mereka pemuda? Aqbala lil haqq wa ahda lis sabil. Mereka mudah untuk menerima petunjuk dan mereka ini ahda lis sabil. Mudah untuk menerima kebenaran dan mudah untuk mendapat petunjuk di jalan yang lurus. Dan kata dia lagi, wa ahda lis sabil minasyuyukhil ladzi qad atau. Wanfsi, yang mana mereka terperangkap dalam kehinaan dan tenggelam dalam kebatilan agama. Sebab itu kata dia, walihadha dia kata, kana aktharal mustajibina lillahi walirasulihi. Siapa dia? Syababa. Yang banyak menerima dakwah ataupun agama, petunjuk daripada Allah dan Rasul, terdiri daripada kalangan anak-anak muda. Wa amma syuyukh min Quraisy, kata dia, fa ammatuhum, umum daripada kalangan mereka. Adapun orang Quraisy yang terdiri daripada orang yang telah berusia, majoriti daripada kalangan mereka, baqau ala dinihim, mereka kekal dalam agama mereka. Walam yaslam minhum illa alqalil, tidaklah mereka Islam melainkan sedikit sahaja daripada kalangan mereka. Zaman ini zaman perubahan pemikiran anak-anak muda. Anak-anak muda menerima kebenaran, mudah untuk berubah, mudah mencari maklumat dan sebagainya. Kesempatan ini yang perlu kita ambil. Bukan kesempatan untuk kita ambil untuk mengumpul manusia ribuan berseronok dan sebagainya, tidak. Tetapi kesempatan untuk mengisi ilmu. Ini yang perlu. Bagi tadi saya program di
Seri Mentalun, rumah Menteri Besar Negeri Kedah. Dia berkata tak ada ceramah di Kedah, tapi ceramah dalam rumah Menteri Besar. Program berbincang-berbincang tentang soal TN50, Transformasi Nasional 50, yang diberikan mandat oleh kerajaan kepada YB Khairi Jamaluddin untuk letakkan satu direction dan asas, yang mana dia guna disebut soal thought leadership, soal kepimpinan berasaskan pemikiran. Tapi saya melihat dari perspektif agama, perspektif ahli sunnah, kita nak lahirkan generasi berilmu. Ini yang sedang kita usahakan. Kita bukan nak lahirkan generasi yang menang sorak, yang keluar di jalanan bersorakan. Tak, itu bukan kerja kita. Kita nak seperti mana Malik ibn al-Huwairith dalam hadis Bukhari yang kita duk baca, sallu kama raaitumuni usalli, sallu kama raaitumuni usalli. Kita baca tak keseluruhan teks hadis tersebut, macam mana dia cerita, kunna atainan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa nahnu shababatu mutaqaribun. Kami ketika mana kami mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu usia kami muda, anak-anak muda yang usia kami sebaya, anak-anak muda. Dan kemudian kami tinggal duduk dengan Nabi belajar ilmu 20 hari, 20 laila. 20 hari duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadhanna Nabi sallallahu alaihi wasallam anna qad ishtaqna ahlana. Nabi sangka kami ini sampai merindui ahli keluarga kami, sampai Nabi panggil kami tanya, macam mana kamu teringat ke? Bahkan Nabi perintah suruh balik. Irji'u ila ahlikum, pulanglah kepada ahli keluarga kamu. Murruhum, bertemu dengan mereka. Sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kamu seperti mana kamu lihat aku bersalat. Generasi muda terdahulu mereka datang melazimi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersama dengan mereka, mendidik mereka, Nabi berikan arahan, mereka keluar mengajar manusia di luar sana. Itu yang kita nak TN50. Anak-anak muda yang boleh balik pulang mengajar akan ilmu kepada manusia. Bukan setakat cakap kosong, berteori, berfalsafah dan sebagainya. Sebab itu Islam melihat, Islam bukan soal berfikir itu. Kita melihat ilmu itu atas daripada soal gaya berfikir. Gaya berfikir ni sebenarnya main daripada falsafah semua ni. Cuma kita nak set up dia, gaya berfikir yang Islami, yang bertepatan dengan ahli sunnah. Asasnya apa? Ilmu. Fundamental dia, substance dia kena benar-benar betul dan tepat. Sebab itu program-program yang seperti ini kita adakan. Dan apatah lagi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ahli sunnah ni seringkali dikaitkan dengan soal tak ada adab, tak ada akhlak, rot orang sana, bida'ahkan orang sana, siang malam, tang malam, pagi petang. Padahal adalah 2-3 kerak ni yang jenis-jenis tuan-tuan rimau yang dia belajar-belajar pagi, pagi dia belajar, petang dia terus dia rot orang dah. Yang tu ada 2-3 kerak jenis lagu tu yang kita tak payah nak ubah. Pasal kita pun pernah melalui proses tu dan kita belajar dan bermuhasabah. Dulu kita ni pantang dapat mikrofon, semua kita suka menjawab soalan-soalan yang panas, soalan-soalan yang menyelisihi praktis masyarakat setempat. Kita cukup suka soalan-soalan itu, bahkan kita mencarinya, bahkan kita cuik nombor kita sekejap hang tanya no? Ini menyakit ustaz-ustaz, saya pun bermuhasabah. Jadi dia kenakalan tu menyebabkan kadang-kadang kesan mendatang kepada dakwah. Dan hari ini saya nak cakap, ada kebetulan ni ramai kat sini ni, sahabat-sahabat sekalian. Ini yang menulis di Facebook, kawan-kawan kita, murid-murid kita, sahabat-sahabat kita. Kadang-kadang dia tulis, dia tak fikir kesan pada dakwah semata-mata kerana tulisannya. Yang dia cari, like banyak. Sehari dia buka, berapa like, berapa like, berapa like. Dia syok like banyak, dia syok share yang banyak. Dia tak fikir kesan pada dakwah. Dia tak fikir apa yang bakal berlaku. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab tu orang-orang komen seronok pada hari ini. Komen macam contoh, saya dah cakap beberapa kali isu ni. Komen macam contoh soal isu yang berkaitan dengan peperangan, isu konflik di Timur Tengah, Syria, isu ISIS, Daesh dan sebagainya. So komen kini kena berhati-hati. Bukan kita boleh komen ikut suka kita. Semata-mata kita nak dapat like banyak, kita nak respon, nampak cara seronok,
Nampak sarkastik. Oh, kita pun shock komen. Tak boleh. Sekarang ni dipantau perkataan itu. Dan di sana ada orang-orang yang menanti tunggu kesilapan-kesilapan teknikal yang dilakukan oleh beberapa orang yang dilihat popular di Facebook, yang mana mereka cenderung kepada manhaj Ahli Sunnah Wal Jamaah. Kumpulan ini dia tunggu je kat mana salah. Lalu mereka linkkan dan kaitkan dan hubungkan dengan inilah teroris. Inilah pemikiran teroris dan sebagainya. Tuduhan dan fitnah yang cukup nyata. So yang jadi mangsa siapa dia? Ustaz-ustaz ni. Yang tulis dalam Facebook bukan dia, tapi ceramah. Yang ceramah tu adalah ustaz-ustaz yang dia uploadkan video-videonya. Kenalah ustaz ni tak boleh mengajar, ustaz ni tak boleh mengajar, ustaz ni diban dan sebagainya. Itu realiti yang kita hadapi sekarang. So sebab tu perlu kepada kebijaksanaan, akhlak kita. Kalau ulama-ulama dulu, saya kira daripada pagi tadi dah cakap soal ta'allamnal adab. Ulama-ulama dulu, kami belajar adab 10 tahun, 20 tahun sebelum kami belajar ilmu. Kami belajar soal adab. Ulama-ulama salaf terdahulu sangat memandang serius soal adab dan akhlak komunikasi. Kita duduk dalam kelompok kita, dalam Facebook, member friend kita sendiri, memanglah kita syok sendiri. Kita tak communicate dengan masyarakat di luar sana yang ada perbezaan, yang berbeza dengan kita. Berbeza praktikalnya, berbeza fahamannya, berbeza identitinya, berbeza semuanya ni. Jadi macam mana kita nak penyampaian kita tu? Ya, seperti mana disebut oleh Ustaz Abu Asma' tadi ni, dalam hal-hal yang tak boleh kita raikan, tentunya kita tak boleh raikan. Kita kena nyatakan prinsip dan pendirian kita. Tetapi kalau boleh kita pilih perkataan-perkataan yang lunak, yang tak menyentuh sensitiviti, yang tak menyakiti orang lain, itu lebih baik. Sebab tu Imam Malik bila ditanya kepada dia, dia kata, ayyul a'mal ahabba ilaik, amalan apa yang engkau suka wahai Imam? Apa kata Imam Malik? Idkhalus surur fil muslimin, memasukkan kegembiraan itu di kalangan orang Islam. Kegembiraan dia nak maknanya satu suasana dan keadaan yang sentiasa sejahtera. Sebab tu kebijaksanaan kita memilih perkataan kita, tempatnya, masanya, orangnya, yang kita bezakan kau ni macam ni, kau ni macam ni, cara engagement kita, ini perlu ada perbezaannya. Tak boleh kita pukul rata. Sebab tu tadi Ustaz Buas Mok tadi, dia tak boleh berhenti separuh, dia kena perhabis ayat tu. Kalau dia berhenti takat kewajipan menghajar pelaku bid'ah, dia berhenti takat tu, saya sambung pakai tak ada. Dia kena sambung dengan bawabit, dengan meraihkan maslahah, dengan mafsadah. Kena tengok mana baik dan buruknya. Baru kita dapat mewujudkan satu suasana yang orang boleh dekat dan terima dakwah kita. Itu je kita nak masyarakat terima dakwah kita. Kita nak masyarakat faham, umum faham. Ini manhaj Ahli Sunnah Wal Jamaah. Bukan satu manhaj dan gerakan yang kasar, yang keras, yang asyik membida'ahkan orang lain, yang asyik menyerang orang lain. Tidak. Ini adalah manhaj yang membawa kepada perpaduan, manhaj yang memberikan ilmu, manhaj yang memberi manusia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, manhaj yang berbicara soal akhlak. Dan kita pun bertindak berakhlak kita seperti akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana khuluqul Quran kita dah bahaslah, saya kira akhlak Nabi seperti Al-Quran. Ini yang perlu kita teliti dan ini yang perlu kita sama-sama hayati. Dalam kita mendepani dunia ni macam-macam tafsiran dan takwilan tentang movement dan gerakan kita pada hari ini. Apatah lagi tuan-tuan dan puan sekalian, apabila pada hari ini Syiah pula mengambil peranan berbicara soal terorisme. Syiah ambil peranan sekarang ni bercakap soal terorisme di peringkat antarabangsa. Peluang untuk mereka melabelkan Ahli Sunnah sebagai satu gerakan yang mengajar ideologi terorisme, depa pula ambil peranan. Sedangkan manhaj terorisme ni, khawarij ni, Syiah adalah anak beranak khawarij. Ya, Syiah adalah dia sepupu sepapak dia, adik-beradik dia khawarij. Pemikiran mereka, bentuk pemikiran mereka, takfirinya, pengkafirannya, menghalalkan darah Ahli Sunnahnya. Ya, walaupun mereka kata itu dalam kitab-kitab lama mereka dan sebagainya, tapi itu adalah asas akidah mereka dulu. Ya, kita tak tuduh Syiah secara pukal. Tetapi kita nukilkan daripada tulisan-tulisan imam-imam yang mereka hormati dan mereka raikan. Dan mereka imani perkataan-perkataan imam-imam tersebut. Pengkafiran sahabat-sahabat Nabi takkan satu hal yang kecil. Tak perlulah saya ulangi benda ini banyak-banyak kali. Tapi saya nak beritahu bahawasanya bila mereka mengambil peranan tersebut,
sahabat-sahabat sekalian. Perkataan-perkataan mereka diguna pakai oleh mereka-mereka yang tak suka dengan dakwah sunnah. Sedangkan di sisi macam Syekhul Islam Ibn Taymiyah, bila kita berhadapan dengan Syiah, kita semua ni walaupun Asy'ariyah Maturidiyah, kita semua adalah ahli sunnah bila bertemu dengan Syiah. Tapi yang menyedihkan, golongan-golongan ini mereka ambil perkataan-perkataan Syiah untuk tindas ahli sunnah, diguna pakai di peringkat antarabangsa. Depa tu di dalam jurnal, diguna pakai di barat, diguna pakai oleh CIA, FBI dan sebagainya, intelijen di peringkat antarabangsa. Kita takat kita Facebook kita. Sebab tu kita kena berfikir di luar kotak. Para asatidah kita, kemudian kawan-kawan kita yang boleh menulis dalam bahasa Inggeris, bagus bahasanya, terjemahkan tulisan asatidah kita, jadikan dia jurnal, hantar pergi keluar. Sebab barat ni mereka tidak ada apa-apa pendirian. Mereka falsafah, mereka liberal. Terima apa yang sampai kat mereka. So kalau kita tak bagi sesuatu kepada mereka, sampaikan. Kemudian kita nak buat judgement macam tu saja, maka tidak adil juga bagi mereka. So kita ambil peluang tu, grab peluang tu dalam keadaan orang nak tahu perkembangan dakwah sunnah. Apa itu ahli sunnah? Apa itu salafiyah? Apa itu dakwah ni? Orang nak tahu. Ha? Cuma kita tampilkan dia. Kita anyam dia dengan akhlak yang indah, menjadikan orang tertarik kepada kita. Itu yang Nabi tampilkan pun, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Nabi SAW semasa di Makkah Al-Mukarramah, yang menyebabkan orang tak boleh nak tolak Nabi, melainkan tuduhan Nabi gila, tuduhan Nabi sahir, penyihir. Mereka tak boleh nak kata Nabi pembohong sebab Nabi tak pernah bohong. Mereka tak boleh nak kata Nabi jahat sebab Nabi tak bersifat jahat, tak buat orang pun. Bahkan Nabi menyatu padukan manusia. Jadi mereka hanya boleh tuduh dua je, sihir, gila. Itu je. Sebab apa? Sebab Nabi telah tampilkan dengan akhlak yang baik. Sebab tu bila Allah nyatakan, ya ayuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Thiyabaka fatahhir ni kita boleh lihat dari dua perspektif. Pakaian luaran, bersih penampilan, kemas. Dan yang kedua, dari sudut pakaian dalaman, jiwa kita, akhlak kita, akidah kita, iman kita. So penampilan ini kita perlu jaga, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi saya kira saya tak mau berucap panjang, kita ada lagi dua sesi lebih selepas daripada ini. Cuma yang paling penting, tuan-tuan dan puan-puan, program-program ilmu. Dakwah kita ni, dakwah ahli sunnah ni, dakwah ilmu. Jangan mengharapkan yang lain daripada itu, lebih daripada itu. Tuan-tuan, asas dakwah ahli sunnah kok mana pun dia berbalik kepada ilmu. So apa-apa pertemuan kita sifatnya ilmu. Kita nak jadi macam sahabat Nabi radhiyallahu anhu ajma'in. Golongan Ansar yang dibunuh dalam Bi'ru Ma'unah, mereka daripada kalangan siapa? Syabab al-Ansar, anak-anak muda Ansar. Wahumul Qurra, mereka ahli Qurra Madinah. Dalam hadis riwayat Ahmad, qari 70 orang tu, yang mana disebut di dalam teks hadis bahawasanya mereka ni bila pergi ke masjid, habis-habis selesai solat, mereka pergi di hujung bandar Madinah, tuntut ilmu di situ, belajar di situ. Sehingga kan orang masjid menyangka mereka balik ke rumah, orang rumah, ahli keluarga mereka sangka mereka berada di masjid, sedangkan mereka menuntut ilmu, belajar. Kita nak ni, anak-anak muda kita, ahli sunnah kita yang nak next generation, the future kita katakan is now. Samsung kata the next is now. Tapi kita kata the future is now. Kita nak anak muda kita supaya memberikan kesan kepada generasi yang akan datang. Agama kita berasaskan ilmu. Agama kita bukan lawak jenaka, bukan siapa pandai berceramah pandai buat lawak, tak. Agama kita berasaskan ilmu Al-Quran dan juga As-Sunnah sesuai dengan fahaman salaful ummah. Wallahu alam. Saya kira cukup sekadar itu. Tahniah saya ucapkan kepada pihak pengajar program ISDC, dan saya berharap tuan-tuan dan puan sekalian, kita support lagi program-program seperti ini. Dan juga terima kasih juga kepada NGO-NGO yang hadir pada hari ini. Selain daripada ilmu, ada lagi, ada wakil daripada Gasma, ada daripada apa lagi, ada Yayasan Ta'lim, kemudian ramai lagi lah, dan semua yang sudi hadir bersama-sama dengan kita pada petang yang berbahagia ini. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.